Pemirsa, untuk memudahkan para pedagang dan pembeli hewan ternak kambing peranakan Etawa atau PE dan Crossboar, Dinas Peternakan Kabupaten Blitar menggandeng Komunitas Peternak Kambing Indonesia Goat Breeders atau IGB Blitar Raya membuka pasar khusus kambing peranakan Etawa, PE dan Crossboar di Pasar Hewan Terpadu Serengat Kabupaten Blitar. Pembukaan pasar nasional pada Minggu siang ini dihadiri ratusan pengunjung, baik peternak, pedagang, dan pembeli dari berbagai daerah. Dengan adanya pasar khusus kambing PE dan Crossboar ini, diharapkan para peternak kambing meningkatkan budidayanya. Husairi, Ketua IGB Blitar Raya, menyambut positif dengan dibukanya pasar khusus kambing PE dan Crossboar di Serengat yang satu-satunya ada di Jawa Timur. Ini merupakan bentuk kepedulian untuk mendorong kemajuan dalam pengembangan usaha peternakan dan IGB ingin menjadikan pasar ini bersih bernuansa wisata agar pengunjung merasa nyaman. Selaku organisasi IGB, Dirjen Kepresiden, yang membawai mengayomi para peternak kambing, yang pertama adalah kami ingin membuat sebuah pasar yang khusus, yang nyaman, yang bersih, yang bisa bernuansa wisata, karena kambing yang kita suguhkan ini adalah kambing seni, kambing yang mempunyai nilai jual tinggi, maka pasar pun juga harus bisa seperti kayak di mall. Jadi pasar ini kita adakan setiap minggu, alasannya apa? Karena hari Minggu itu hari yang sangat efektif untuk para peternak yang berlatar belakang pegawai apapun, itu hari libur. Jadi bisa bernuansa wisata sambil menjual barangnya di pasar nasional PE dan Crossboar di pasar hewan terpadu Serengat ini. Mas, tadi kesini cari apa, Mas? Saya bawa juga. Terus ya, tadi juga beli ya? Beli seharga berapa, Mas? Yang ini 8 juta. Jenisnya apa, Mas, yang dibeli itu, Mas? Peras kali kesegi. Ukurannya kan masih kecil segitu. Iya. Kok sampai harganya 8 juta, Mas? Berani 8 juta. Kalau kambing yang jenisnya ini, kita kan ini dari seni, Pak. Bukan dari ukuran daging. Iya. Jadi untuk bidding ke 1 jutanya kan kalau mengeluarkan bagus, walaupun 8 juta ini bisa mengeluarkan 1 juta. Iya. Artinya ini dengan harga segitu, harga yang menurut Mas tidak mahal ya? Normal ya. Rencananya untuk dia pakai apa, Mas? Kalau ini terusang, saya broker juga lagi. Pelihara 1 tahun bisa jual berapa nanti? Kalau yang jenis ini, kalau kita rawatannya bagus ya, sekitar 15. Rencananya pasar-pasar khusus ini akan buka setiap hari Minggu. IGB berharap peternak dari berbagai daerah Pulau Jawa bisa turut meramaikan. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.